Ahli psikolog anak Seto Mulyadi alias Kak Seto ikut berkomentar soal nasib Putri Delina yang panen hujatan setelah sang ayah sulit digugat cerai Natali. Menurut Kak Seto, masyarakat tidak berhak menjadikan Putri sebagai kambing hitam di balik perpisahan kedua orang tuanya. Saya kira semua perceraian karena adanya komunikasi yang terhambat. Salah persepsi, ujar Kak Seto. Kak Seto juga menyoroti perseteruan Natalie Holsers dan Putri Delina yang sempat jadi konsumsi publik. Ia menganggap hal itu harusnya tidak perlu terjadi di setiap keluarga, baik ibu atau ayah sambung. Mohon itu juga dikomunikasikan. Itu kewajiban bagi setiap orang tua. Sudah jadi hak anak untuk mendapat perhatian dari kedua orang tua kandung maupun sambung, kata Kak Seto. Kak Seto juga menyarankan agar Sule melibatkan psikolog guna menyelesaikan masalah Natali dengan Putri Delina. Ya, mungkin perlu bantuan psikolog supaya tetap ada komunikasi, ujar lelaki 70 tahun itu. Kak Seto bahkan siap membantu Sule untuk jadi penengah antara Natali Holsers dan Putri Delina dengan harapan selesainya permasalahan bisa membuat kedua pasangan mengurungkan niat untuk cerai. Ya, mudah-mudahan kami bisa bertemu, ngobrol. Saya juga pengagum Mas Sule. Mudah-mudahan bisa bertemu secara khusus. Kalaupun butuh bantuan, saya siap, tutur Kak Seto. Natali mendaftarkan gugatan cerai terhadap Sule lewat sistem e-court Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 5 Juli 2022. Rencananya, sidang cerai perdana Sule dan Natali Holsers akan digelar pada 20 Juli 2022 dengan agenda mediasi. Natali Holsers menikah dengan Sule pada 15 November 2020 di Jati Sampurna, Bekasi. Dari pernikahan itu, Natali dan Sule dikaruniai satu anak laki-laki yang diberi nama Arzam Ardiansyah Sutisna. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, saya ucapkan banyak terima kasih.